Doa yang terbaik untuk pasangan Lesti dan Bilar, semoga kedepannya dijadikan lebih baik dan Rizky Bilar tambah baik. Cidukan di malam hari ini yang tentunya membuat semua dan banyak hal yang harus menjadi perhatian Lesti Lover, di mana mereka pasangan fenomenal lagi makan di Wolfgang Steak House Indonesia. Hal tersebut dibagikan oleh Rudy Salim, sahabat dan partner bisnis Leslar. Tentu hal ini menunjukkan bahwa Leslar gak ada matinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang setelah melalui berbagai ujian pro dan kontra dan juga yang nyinyir banyak juga guys, dan sudah semakin ketahui dan terwacanakan siapa saja. Dan yang paling menarik bahwa Leslar Lover tambah makin sulit untuk mendukung idola mereka. Masya Allah, Allah mbul ganteng sehari-hari, sehat-sehat semuanya ya. Tentu cidukan di malam hari ini menambah keseruan Leslar Lover. Ya Leslar tentunya, Abang Embul tentunya bagi kita sekalian. Tentu kita akan mendukung karya terbaik mereka, yakni Lesti dan Bilar yang selama ini memang selalu kita dukung kegiatan-kegiatan. Moga masih tetap kita rasakan akan kebersamaan mereka yang tambah tertutup di momen-momen usai kasus KDRT yang dialami oleh Leslar tentunya guys. Tentu juga kebersamaan ini semoga nantinya til jannah. Semoga Lesti dan Bilar bisa membesarkan Abang L hingga akhirnya nanti Abang L juga punya adik. Dan itulah yang diharapkan oleh kita sekalian, kebahagiaan tak hanya di wajah Lesti tetapi di wajah Abang dan Bilar tentunya. Ya, semoga mereka kedepannya bisa. Mati ya, mau bunda, mati. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Da. Gitu dong. Potret bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar-kabar terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita
semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.